اشفي للطلاب والطالبات. اللهم اشفي لمرضانا ومرضى كوفيد كورونا ومرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نسأل الله العظيم والطالب رب العرش العظيم أن يشفينا أن يشفي مرضانا أن يشفي مرضى كوفيد كورونا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر. نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر. نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهضرون ومن همزات الشياطين وأن يهضرون. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في ديارنا وبارك لنا في أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oke, okay, buka surat berapa kita hari ini? 30 hari bulan Ogos. Surat 346. 346 ya. Nombor hadis 561 ke? Ya, 561. Okey. Minggu lepas kita belajar berkenaan dengan syarat-syarat doa mustajab, jemaah. Kalau boleh kita ingatlah syarat-syarat doa mustajab, apa perlu kita buat. Dalam senarai kita, kita ada 8. 8 syarat-syarat doa mustajab. Kalau boleh kita share dengan anak beranak kita semua. Pertama apa dia? Menghadap kiblat. Yang atau berwuduk dulu. Lepas tu yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga puji-pujian. Yang keempat selawat dan salam ke atas junjungan Nabi SAW. Yang kelima bersungguh-sungguh. Berdoa ni bukan main-main, bersungguh-sungguh. Yang keenam, siapa ingat nombor 6 apa dia? Harapan. Tinggi harapan. Tinggi harapan. Yang tu, kena taruh harapan tinggi kepada Allah. Bukan harap pada orang lain. Kena yakin. Itu kita panggil yakin pun boleh, tinggi harapan pun boleh. Yang lima, bersungguh ni maksudnya, bersungguh ni macam kalau kita masak kan, masak jauh bersungguh kan, kita tak main campak-campak je kan, bersungguh-sungguh dengan tenaga, dengan jiwa, bersungguh kan. Orang tegur pun kita tak layan, orang panggilan buat telefon, buat panggilan dengan telefon pun kita tak terima, itu mana bersungguh kan. Ni orang tegur sebelah layan. Awak nak pergi bila, esok apa? Ya, ya,
Itu sambil doa tu. Mana tak bersungguh. InsyaAllah jemaah ya. Ha, jadikan nombor 5, nombor 6 ni. Ha, kita update balik nombor 5, nombor 6 ni. Memanglah masa kecil-kecil dulu kan. Kita berdoa sama-sama kawan darjah 1 dulu kan. Main-main kan. Ha, sambil bercakap, sambil tegur-menegur. Ha, itu tak bersungguh lah tu. Ha, so sekarang ni tak boleh dah. Kena bersungguh. Ya? Yang keenamnya ialah kena tinggi harapan. Yakin. 7 selawat dan salam. 8 kita tutup dengan puji-pujian. InsyaAllah je Maya. Yang lain tu rasa kita dah okey dah. Cuma yang baki lagi 5 dengan 6 tu. Rasa susah nak berjaya lah 5 dengan 6. Kita duduk perhati kan. Kalau dalam kelas kan. Awak muka surat berapa? Ha, tanya. Sedangkan ustaz duduk doa. Kita pun duduk tadah tangan. Ha, dua-dua pun tadah tangan. Tapi tanya. Awak muka surat berapa ni? Ha, tanya muka surat. Awak baru sampai ke? Ha, sambil-sambil berdoa. Itu bukti kata kita tak bersungguh. Ha, kita nak layan Allah ke? Kita nak layan kawan kita? Jawab tu. Ha, so, jamaah minta maaf ya. Kita usaha tahu nombor 5, nombor 6 ya. Ha, nombor 5, nombor 6. Ha, nombor 5 ni dari sudut fizikal lah. Fizikal. Kan, nombor 6 ni dari sudut hati. Ha, itu kita boleh tambah sikit lagi tu. Kan, ha, nombor 5 dari sudut fizikal kita. Maksudnya, jangan duduk layak lah kan. Orang tanya muka surat berapa, senyaplah dulu. Takkan kita nak belajar masa doa tu. Kita belajar lepas ustaz habiskan doa baru kita belajar. Kita nak tanya muka surat pun tanya. Tanya lepas tu lah. Boleh tak jawab? Aha. Ni sambil-sambil berdoa duk tanya muka surat. Datang bila, makan apa. Yang keenam ni tinggi harapan hati. Pengeperanan hati. Yang tadi fizikal kita ya. Perbuatan kita. Yang ni hati kita. Hati yang menaruh harapan yang tinggi kepada Allah. InsyaAllah jemaah, 2-3 minit untuk kita ulang kaji pelajaran lama, pelajaran minggu lepas sebelum kita teruskan hari ini. 5-6-1 dipersilakan pembaca kelas pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Sama, tapi suara nampak jauh sikit bunyi, tak tahulah kenapa. Hadis 5-6-1 kami riwayatkan di dalam kitab Al-Tirmizi dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak pada hari Arafah di tempat wukuf adalah. Okey, garis jemaah, kalau ada pen dalam buku masing-masing di padang Arafah dan di Mina lah. Ha, Nabi baca banyak-banyak pada hari Arafah. Di tempat wukuf. Di tempat wukuf mana 9. Letak situ 9 Zulhijjah. Ya, 9 Zulhijjah. Di tempat wukuf. Atau kita nak tambah di Mina apa boleh. Masa kita bermalam. Masa kita bermabik. Kita istirahatlah Muzdalifah 1 malam. Di Mina 3 malam. Satu malam di Muzdalifah. Satu hari di Arafah, satu malam di Muzdalifah, sehari semalam. Dan tiga hari, tiga malam di Mina. So kita bacalah doa ni, insyaAllah. Ya? Sebenarnya banyak ilmu ya. Kalau kita pergi haji, kita belajar kan. Kalau tak belajar kan, saya nak baca apa lah kat Mina ni kan. Orang lain duduk mengadap doa. Kita nak baca apa pun tak tahu. So hari ni insyaAllah rezeki kita. Kita nak baca di Arafah. Satu, yang kedua di Muzdalifah. Yang ketiga, bermalam, bermabit di Mina. Nabi baca apa? Allahumma lakal hamd. Kalladhi takulu wa khaira mimma nakul. Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'abi. Wa laka rabbi turasi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa waswasati sadri wa shatatil amri. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihi rih. Ya Allah,
bagimu segala pujian seperti yang kami ucapkan dan lebih baik dari yang kami ucapkan. Ya Allah, bagimu solatku, ibadahku, hidupku dan matiku. Hanya kepadamu tempatku kembali dan hartaku hanya untukmu, wahai Tuhanku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, keraguan dalam hati dan kerumitan berbagai-bagai masalah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang dibawa oleh angin. Disunahkan untuk memperbanyak membaca talbiyah di sela-sela doa dan zikir tersebut, juga bacaan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Disunahkan juga untuk menangis bersama doa dan zikir, kerana dengan begitulah ucapan menjadi lebih menjentuh dan harapan menjadi semakin dikabulkan. Padang Arafah adalah padang yang agung dan tempat berkumpul yang mulia. Di sana hamba-hamba Allah yang terbaik dan ikhlas berkumpul. Di sanalah tempat berkumpul yang terbesar di dunia. Di antara doa-doa pilihan ketika di Padang Arafah adalah seperti berikut. Okey, jemaah, sebelum kita terus doa yang berikut, kita buat kajian dulu. Mengkaji, mendalami doa yang kita belajar tadi. Minta naik atas sikit. Okey jemaah ya. Di sini kita nak belajar mendalami supaya kita dapat mengerti makna dan pengertian. Pengertian tu penting ya. Di sini kita pecahkan jadi 4 set doa ya. Set pertama, set yang kedua, set yang ketiga dan yang keempat. Satu-satu set bermula dengan Allahumma. Allahumma lakal hamdu kalladzi naqul wa khairan mimma nakun. Ini satu. Kita bersyukur kepada Allah, lakal hamdu, segala pujian. Seperti mana kami berdoa. Wa khairan mimma nakun, dan semua kebaikan apa yang kami meminta atau apa yang kami berdoa atau berucap dan sebagainya. Itu kita bersyukur kepada Allah ketika berada di Padang Arafah, Muzdalifah dan juga di Mina. Nombor satu, tulis dalam buku masing-masing. Set satu, Allahumma lakal hamdu kalladhi naqul wa khairan mimma naqul. Ini minta memuji Allah. Apa yang kita berucap, segala pujinya untuk Allah. Ya. Ini kita panggil puji-pujian. Ya. Doa ni kita panggil puji-pujian. Doa yang kedua pun sama, puji-pujian juga. Temanya puji-pujian lah. Ya, kita tak minta apa-apa pun, kita memuji Allah sahaja. Kita memuji Allah. Set satu memuji Allah, set yang kedua pun memuji Allah. Tanda tema kat situ. Satu memuji Allah. Yang kedua, memuji Allah juga. Tapi ada beberapa tema apa yang kita puji Allah. Allah malaka solati. Ya Allah, solat saya ni untukmu, bukan untuk orang lain. Kan? Maknanya lillah, saya solat ni untukmu, lillah. Tema pertama. Tema yang kedua, wa nusuki. Ibadah-ibadah aku pun lillah, untukmu juga. Ibadah ni termasuk haji lah. Kan? Haji dan umrah. Untuk siapa kita buat haji? Untuk Allah, kerana Allah. Bukan kerana orang suruh. Bukan kerana kerajaan suruh. Atau dapat bajet, dapat dana, dapat tajaan. Bukan. Ya. Walaupun kita dapat ditaja oleh seseorang, kita kena buat kerana Allah. Bukan kerana orang yang sponsor tu.
Tapi kita doalah untuk dia supaya dia diberi kesihatan, supaya dia dimurah rezeki. Macam tu boleh. Tapi saya buat haji ni bukan kerana ada orang sponsor. Tak boleh. Saya buat haji kerana Allah, tapi dengan sebab Allah menggerakkan hati sponsor tu. Supaya dia terbuka hati nak bagi nak bagi apa dia bajet, nak bagi sumbangan untuk saya mengerjakan haji. So kita bersyukur pada Allah untuk yang bagi sponsor itu, kita doalah untuk dia. Tapi haji bukan buat kerana dia, buat kerana Allah. Kena setting betul-betul tu. Allah malaka salati, ya Allah, kerana-Mulah solatku. Kerana-Mulah ibadahku. Ibadah ni jemaah kena tulis kat situ. Dia termasuk semua lah ibadah solat. Puasa, zakat, haji, umrah. Berada di bawah warna suci tu ya. Nombor tiga, tema yang ketiga, set yang kedua, wa mahyaya, dan hidup aku. Hidup aku semua kerana Allah. 24 jam kerana Allah. Bukan hidup untuk Allah ni solat aja, 1 jam je. Baki 23 jam lagi untuk orang lain, untuk dunia punya. Tak boleh ya. Kena hidup kita wa mahyaya kerana Allah. Wa mamati, dan mati saya juga kerana Allah. Ya. Mana Allah memiliki lah. Boleh juga kalau nak terjemah macam tu. Wa ilaika ma'abi, dan kepadamu lah saya kembali, ya Allah. Dan kita kembali pada Allah. Ya. Percaya tak percaya, hari-hari ada orang meninggal. 200 orang. Itu kembali pada Allah. Kan. Kita datang dari siapa? Kita datang pun dari Allah. Tapi bila nak balik, tak nak balik kepada Allah. takut, lari. Tak nak mati. Mana boleh? Kita datang ni Allah yang bawa kita ke sini. Kan? Bukankah anak mak ayah kita? Berapa ramai pasangan yang tak dapat anak? Kalau nak kira kata mak ayah saya yang tolong lahirkan. Berapa ramai pasangan yang tak dapat zuriat? Allah nak buktikan bahawa mak ayah ni tidak semestinya boleh melahirkan anak. Sekiranya tidak, Allah tidak izin. Maka dengan izin Allah. Sebab tu tak boleh kita nak beli, tak boleh kita nak buat apa-apa pun. Bila Allah kata datang, mana dilahirkan. Bila Allah kata balik, baliklah. Kan? Walaupun umur kita baru 10 tahun, baru 15 tahun, baru 40 tahun, baru 60 tahun. Niat kita nak hidup sampai 90. Kan? Niat masing-masing kan? Betul tak Jemaah? Kita nak hidup sampai 90 kan? 90 lebih ke? tapi yang dah meninggal tu tak sampai pun 90 kan? Banyak yang tak sampai. Yang 90 tu berapa orang je? Itu maksudnya wa ilaika ma'abi, kepadanya lah saya kembali. Walaka rabbi turasi, dan harta-harta aku pun untuk Allah juga. Ya? Itu yang sebenarnya kita doa. Jangan harta-harta aku ni untuk anakku. Kalau untuk anakku, aku tak dapat apa lah kalau kita bagi pada anak kita. Sebab tu kena bagi untuk Allah juga. Apa dia? Sedekah lah, sumbangan lah, apalah. Bagi untuk Allah juga. Tak boleh kita duk simpan untuk anak cucu sahaja. Sebab kita tak pasti mereka akan guna untuk apa pun kita tak tahu. Masa kita hidup memang mereka sayang kat kita. Cuba kita meninggal. Adakah mereka sayang? Persen itu menurun. Makin lama makin menurun. Kan? Masa kita hidup memang 100%. Anak-anak kita sayang kat kita. Sebab dia kata banyak harta kita banyak. Cuba mak ayahnya tak ada harta je. Cuba tengok anak-anak yang mak ayahnya tak ada harta. Macam mana keadaan anak-anak itu? Kan? Tapi bukan kita lah orang lain ni ya. Mana kasih sayangnya pudar. Kan? Tapi adalah juga yang anak yang soleh, anak yang bagus. Tapi kalau mak ayah tu tak ada harta, masing-masinglah bawa diri. Betul tak? Tapi kalau mak ayah tu ada harta, 100% sayang. Bila hari pertama meninggal, dah kurang dah turun 99. Bila dah seminggu kita meninggal, 95 dah turun kasih sayang anak kepada kita. Cuba 3 bulan kita meninggal. Makin lama makin pudar kesayangan anak-anak kepada kita selaku mak ayah. Bila dah setahun, lupa dah jemaah, lupa dah. Tapi harta kita mereka guna.
Hari-hari mereka guna harta kita. Sebab tu silap. Kalau kita simpan semua harta kita untuk anak cucu kita, memang silap. Kalau kita simpan untuk mereka semua, memang cara kita, cara yang silap dan salah. So macam mana caranya? Simpanlah separuh untuk mereka, untuk kita separuh lagi kita fisabilillah. Kita melabur, kita transfer kepada bank akhirat. Baru jadi hak kita. Kalau 100% kita tak nak transfer pada bank akhirat, nak main nak simpan pada anak beranak saja, anak cucu saja, macam ustaz cerita tadilah, kita tak pasti kasih sayang mereka makin menurun ke atau sama semasa kita hidup dulu. Tengok fizikalnya, tengok logiknya, makin lama makin hilang, makin lama makin lupa. Kalau setahun lupa, 2 tahun lagi banyak lupa. Sedangkan mereka duduk tinggal rumah kita, duduk guna harta kita, duduk naik kereta kita. Tapi mereka dah lupa. Bukti lupanya, langsung mereka tak hantar bantuan, mereka tak doa pun untuk kita. Itu bukti kata mereka lupa. Apa tu? Mungkin setahun sekali lah ingat buat ulang tahun kematian kita. Tapi orang tak buat dah ulang tahun kematian. Orang buat ulang tahun lahir, hari jadi. Betul tak? Sebab masa tu kita hidup, kita pun buat, anak-anak kita pun buat, orang panggil majlis kan, atau acara atau apa-apalah yang dikatakan ada jamuan ke untuk nak buat acara ulang tahun kelahiran kita. Memanglah masa kita hidup. Tapi kalau masa kita mati, adakah orang buat ulang tahun kita setahun sekali? Rasa jangan orang buat. Betul tak? Awak buat jamuan sempurna apa ni? 1 tahun, ulang tahun mak saya meninggal. Ada orang buat macam tu. Atau 2 tahun dah, 10 tahun dah ulang tahun mak saya meninggal, ibu saya meninggal. Pun tak ada orang buat jamaah. Itu bukti kata anak-anak dah lupa kita. Masa hidup je mereka ingat. Bila kita meninggal, mereka dah lupa. Ya, itu bacaan lah. Bacaan kamus. Kamus masyarakat. Ya, minta-minta kita terhindar daripada apa yang berlaku. Apa yang kita sebut tadi, tak tergolong daripada anak buah kita. Mungkin berlaku tapi pada orang lain. Macam itulah kita harap-harap. Ya, bukan kita. Okey, itu tema yang kedua. Tema yang ketiga, yang ini baru doa. Jamaah kena tahu tau, kena mengerti tau. Doa 3 baris ni. Mengerti apa? Mengerti pasal tema, pasal apa pengertiannya. Baru kita seronok kita baca doa. Kalau jamaah tak faham, tak mengerti, maka tak syok lah baca doa. Kan? Sebab tu saya cuba-cuba tu. Cuba-cuba menghurai, memberi pencerahan supaya jamaah tak dapat semua pun. Adalah juga 2-3 patah kan yang kita tahu makna kan. Macam tu. So, tema pertama, puji-pujian. Tema yang kedua pun, set yang kedua pun puji-pujian. Doa set yang ketiga, doa. Nombor 3, letakkan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari azab kubur. Ini tema pertama, set nombor 3. Minta berlindung jauh pada azab kubur. Yang kedua, was-was sadri. Dada kita yang selalu was-was pun kena minta doa pada Allah juga. Yang ketiga, wasyata til amri. Syata til amri ialah kerumitan apa dia urusan kita. Urusan yang susah settle. Kan? 1 hari tak settle lagi, 5 hari tak settle lagi. Itu pun kena minta doa pada Allah juga. Kita nak urusan kita ni cepat. Cepat selesai. Bukan tertunggak-tunggak, tertangguh-tangguh. Bukan macam tu. Pergi sehari kena balik, pergi pula besok je. Itu urusan tau. Urusan. So kalau boleh kita doa juga set yang ketiga, tema yang ketiga. Set yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa waswasatis sadri wasyatatil amri. Itu set yang ketiga. Tapi ada 3 tema. Tema pertama, doa minta dilindungi dari azab kubur. Yang kedua, dilindungi daripada waswas hati. Yang ketiga, dilindungi juga atau dihindari dari
kerumitan urusan. Urusan yang susah. Susah alamat nak settle, susah nak selesai satu-satu masalah tu. Itu kita kena mohon kepada Allah. Kalau boleh doa nombor tiga ni jemaah, baca dalam sujud. Nak tunggu Arafah, bila nak pergi Arafah? Jangan kita beralasan. Ustaz, saya tak nak baca lah doa ni. Doa mana? 561 ni kenapa? Jangan. Kan Ustaz kata pada Arafah. Sekarang dekat Taman Ihsan. So saya tak baca lah. Siapa kata macam tu? So memanglah kita nak akan dibaca di Padang Arafah, di Mina, di Muzdalifah ketika kita pergi Mekah. Tapi sekarang kita tak pergi, kita bacalah kat Taman Ihsan. Baca kat mana lepas bagi salam? Satu lagi, baca ketika bila dalam sujud? InsyaAllah jemaah. Sebab set nombor tiga ni penting tau. Penting dalam urusan dunia kita. Kita kan banyak urusan. Allahumma kan, bangun pagi nak kena pergi klinik, nak kena pergi hospital, nak kena pergi sana, sini, pejabat tanah, pejabat mahkamah dan sebagainya. Banyak urusan kita. Bila banyak urusan kita, sebelum nak keluar rumah, bacalah set nombor tiga. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa waswatis sadri wa syatatil amri. Ya, bacalah sujud. Solat-solat subuh ke? Solat subuh ke? Solat duha ke? Bacalah dalam sujud. Sebab ada urusan dunia ni. Nabi selit sikit, ada urusan dunia. Tadi urusan kubur. Yang tu urusan hati. Yang ketiga urusan, urusan dunia. Nabi selit juga dalam doa Nabi tau. Ya, sebab tu kadang-kadang Nabi sebut pasal hutang kan. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Itu doa sebelum bagi salam lepas tahiyat akhir tu Nabi sebut pasal hutang. Nabi tahu kata kita berhutang kan. Sebab tu Nabi ajar doa pasal hutang. Bila sebelum bagi salam. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Pendek je. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari dosa dan dari hutang. Jelas. Okey. Set yang keempat, ada sikit lagi jemaah. Set yang keempat, letak nombor empat dalam buku masing-masing. S nombor empat, mana set nombor empat. Set ni mana kumpulan pun boleh. Kumpulan doa yang keempat ialah Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihir rih. Yang ni nombor empat ni satu tema. Kita berlindung dengan Allah dari apa? Dari kejahatan yang dibawa oleh angin. Ini cantik. Kalau siapa boleh notis kat sini, takut-takut delta tu datang melalui angin. Tengok Nabi sebut. Ini pasal COVID-19 tau. Allahu Akbar jemaah. Ya. Kita duk takut kan. Sekarang suruh pakai dua mask. Satu mask dah tak cukup dah. Satu lapis. Kena pakai dua, tiga lapis. Sebab angin dia pupuk kuat. Kata-katanya dah tak ada sentuhan dah. Kan? Tak ada sentuhan dengan siapa pun dijangkiti juga. Penularannya tak semestinya jangkitan. Walaupun kita duduk jarak-jarak, kita tak bersentuhan pun terjangkit juga dia punya kuman corona yang diberi namanya Delta. Ya? Melalui apa? Melalui angin jemaah. Masya-Allah rezeki kita pagi ni jemaah ya. Ustaz nak tekankan kat sini set nombor 4. Agar kita dilindungi daripada COVID-19 yang jenama barunya Delta tu melalui angin. Ni anginlah ni. Kan? Sebagai pembawa kuman corona tu angin. Selalu kita panggil sentuhan. Kenapa awak ada positif COVID? Sebab saya bersentuh. Kontak rapat. Nampak tu? Dulu-dulu kan kontak rapat. Bersentuhan dengan orang dah ada positif COVID. Saya pun terjangkit juga. Tapi sekarang tak ada sentuhan rapat dah. Tak ada kontak rapat dah jemaah. Sebab melalui angin. Ingat tu, rih tu. Rih tu mana angin. So, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihir rih. Ziru harakah. Taji'u bihir rih. Ingat baik-baik jemaah. Kita takut sekarang ni.
Kan, makin hari makin ramai. Orang meninggal ingat tak? Tahun lepas seorang je, sehari orang meninggal. Tahun ni 2021 bukan satu orang, bukan lima orang, 200. Cepatnya, backingnya dia punya kuman tu kan. Ah, backing sangat-sangat. Sebab tu kalau boleh jemaah kita, yang SOP tu kena patuh kan. Memanglah yang fizikal tu. Yang tidak fizikal pun kena baca doa. Minta tolong kepada pencipta, kepada kuman tu. Minta tolong pada siapa? Kepada Allah. So nak minta jemaah jangan tinggal doa ni eh. Aset nombor 4 ni. Contohnya isu semasa ni lah. Kalau boleh sampailah kepada anak beranak. Ambil yang nombor 4 saja. Ambil nombor 4 saja, baca dalam sujud, baca masa berada di luar rumah, baca masa berada di klinik, di hospital, di pejabat pos, di mana-mana office, masa kita menunggu giliran ke. Nak minta jemaah snap nombor 4 ni ya. Atau taik balik pun boleh. Nampak tu? Allahumma inni a'udzubika min syarrima. Berhenti-berhenti pun boleh. Allahumma inni a'udzubika min syarrima taji'u bihir ruh. Itu cara baca yang sebenarnya. Kalau tak boleh lancar, takut terbabah, tersasur kan. Baiklah baca potong-potong. Tiga kali berhenti. Allahumma inni a'udzubika min syarrima taji'u bihir ruh. Tiga kali berhenti. Cantik. Senang nak hafal. Ya Allah, sungguhnya aku memohon perlindungan denganmu dari segala kejahatan, semua kejahatan yang datang melalui angin. Yang datang melalui angin. Apa-apa kejahatan, apa-apa keburukan yang datang melalui angin. Termasuklah COVID corona. Dia datang melalui angin, bukan sentuhan. Tahun lepas dia datang cara sentuhan. Tahun ni dia tak datang sentuhan dah. Dia kata kita dah patuh SOP. Kan? Dia pun nak menang juga. Dah awak tak nak bersentuhan antara satu sama lain, tak apa. Saya bawa kuman baru pula. Kuman baru ni tak perlu awak bersentuhan. Pun dijangkiti juga. Tapi hari ni alhamdulillah, siapa hadir pagi ni alhamdulillah, kita dapat ubat baru. Pencegah baru. Pencegah COVID. Doa pencegah COVID. Letak kat situ. Doa pencegah COVID. Delta, tambah delta kat situ. Kenapa? Sebab Nabi ajar kita supaya kita doa, mohon kepada Allah perlindungan daripada segala-galanya keburukan yang kita tak suka, yang datang kepada kita melalui angin. Boleh faham jemaah? Ya, kita faham dulu, lepas tu baru kita baca dan amal. Kalau tak faham, susah nak baca, susah nak amal. InsyaAllah jemaah, kita ada pen tu nak minta catik-catik lah apa yang Ustaz cerita ni. Berkenaan dengan doa penemuan baru. Kita bertemu dengan doa baru pagi ni, doa pasal kuman delta pula. Dan boleh kita mencegah daripada jangkitan. Walaupun kita tidak bersentuhan, InsyaAllah kita selamat dengan hari-hari kita baca doa. 1-6-5-6-1 set yang keempat. Tambah set yang keempat ya kat situ. Yang lain tu kalau nak abaikan dulu, nak tangguh, tangguhlah dulu. Tapi nombor 4 tu jangan kita tangguh. Sebab ramai orang meninggal hari ni ya. Hari-hari ramai yang meninggal. 22,000 Allahuakbar. Dulu kita rasa 300 pun dah banyak 300 kan. 4,000 pun dah banyak dah 4,000 tu. Tapi sekarang bukan 4,000 jemaah kan, 22,000. Yang tak keluar rumah tu selamat. Tapi selamat pun tak confident juga sebab ada orang hantar barang kan, hantar makanan. Itu pun satu risiko juga. Tapi masa keluar pun angin juga. Kena pakai mask juga masa kita keluar rumah nak ambil barang makanan tu. Kena pakai juga jemaah. Takut angin. Dia bawa melalui angin. Tapi kalau kita baca doa ni insyaAllah selamat sikit nampak tu. InsyaAllah. Jom bacaan berikut. Disunnahkan untuk memperbanyak membaca talbiyah di sela-sela doa dan zikir tersebut. Juga bacaan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan juga untuk menangis bersama doa dan zikir kerana dengan begitulah ucapan menjadi lebih menyentuh dan harapan menjadi semakin dikabulkan. Ya, sekejap. Kita garis-garis sikit ya. Di sini ada poin, so kita baca selawat juga.
baca zikir, baca doa, bermula dengan talbiyah lah ya. Talbiyah, yang kedua doa, yang ketiga zikir. Yang keempat selawat, jemaah. Ha, tanda nombor tu. Selawat. Yang kelima, tahu tak apa dia yang kelima? Dia sarankan, ini Imam Nawawi lah ni, dia cadang kepada kita ya. Supaya kita menangis, jemaah. Supaya kita menangis ya. Itu nombor lima. Menangis bila? Masa berdoa, masa berzikir itulah. Boleh jemaah? Ini bila berada di padang Arafah, padang Mina, lima perkara kita buatlah masa buat haji tu. Satu kita talbiyah, dua kita doa, tiga kita zikir. Zikir ni termasuk baca Quran pun zikir juga. Ya, zikir santai, la ilaha illallah pun zikir, subhanallah pun zikir, ya, macam tu. Kalau dah rasa boring dah baca Quran, mengaji. Yang last sekalinya disarankan untuk kita baca selawat. Selawat jangan dilupakan. Set ibadah selawat jangan dilupakan. Lepas tu menangislah, nombor lima tu menangis. Okey, teruskan. Padang Arafah adalah padang yang agung dan tempat berkumpul yang mulia. Di sana hamba-hamba Allah yang terbaik dan ikhlas berkumpul. Di sanalah tempat berkumpul yang terbesar di dunia. Di antara doa-doa pilihan ketika di Padang Arafah adalah seperti berikut. Okey, sedikit tambahan maklumat. Imam Nawawi kita lah, tuan kepada kita Azkar ni, Imam Nawawi. Dia kata Padang Arafah ni tempat yang paling besar. Tempat kita berkumpul. Berkumpul di sana, paling besar maksudnya paling besar di dunia lah. Kan? Tak ada dah perhimpunan yang paling besar di dunia, carilah agama mana. Timur dan Barat pun tak mampu nak mengumpul manusia seramai 5 juta. Kan? Kalau mana-mana negara, kalau nak buat acara, nak buat program, perhimpunan, perdana antara bangsa, dia kena guna bajet je lah. Negara yang dia tuan rumah itulah dia kena guna bajet. Macam main sukan lah, sukan SEA Games ke, sukan apa kan, sukan Olimpik ke kan. Memang tuan rumah tu dia kena keluarkan tenaga manusia, tenaga duit dan sebagainya. Kan, modal tu banyak, kita nak jadi tuan rumah. Kan? Itu orang panggil mainan sukan je, bukan semuanya pergi. Tapi Arafah ni, semua orang pergi. Kan, Malaysia kita 30 ribu. Kita hantar jemaah haji kan. Tapi kalau sukan tak sampai 5,000 pun tak sampai kan. Menteri sukan dihantar berapa ratus je kan. Ahli-ahli sukan tu kan. Tapi menteri agama kita dihantar melalui tabung haji seramai 30,000. Ramai tak jemaah? Ramai. Setiap negeri tu macam tu lah. Indonesia kata 200,000. 200,000. Tapi kalau sukan Indonesia pun 1,000-2,000 macam tu je. So perhimpunan yang maha agunglah dibandingkan dekat permukaan bumi Allah ini ialah perhimpunan di Padang Arafah. Selepas pada hancurnya dunia nanti, ada satu lagi perhimpunan yang agung juga ialah di Padang Mahsyar. Ingatlah ya, Arafah Mahsyar. Arafah Mahsyar. Arafah ni sebagai latihan kita. Sebelum nak pergi Padang Mahsyar, jom kita pergi berlatih dulu di Padang Arafah. Macam tu kan. Kita ada latihan. Macam COVID lah. COVID ni pun Allah nak latihkan kita. Supaya kita biasakan dengan berdiam diri dalam rumah. Jangan keluar. Sebab bila datang Dajjal nanti pun sama juga. Ramai orang nak keluar jumpa Dajjal. So siapa jumpa Dajjal, dia risiko tinggi. Terpesong akidahnya. Dia akan ikut Dajjal. Maka disarankan Nabi suruh kita duduk dalam rumah senyap-senyap. Jangan keluar. Duduk dalam rumah. Bila betul-betul datangnya Dajjal. Sekarang ni anak murid Dajjal ni datang ni kan, contoh kan, supaya kita ada sedikit latihan apa, latihan supaya kita membiasakan diri kita dengan rumah. Jangan keluar rumah, duduk dalam rumah kan. Orang lain nak datang pun pakai mask, contoh kan, hati-hati. Nampak tu, samalah bila Dajjal datang pun kita kena berada dalam rumah. Ada anak beranak kita cuba nak lari keluar pergi jumpa Dajjal, tahu ada. Kita kata jangan keluar, bahaya. Bahaya pun tak dengar kata kita je, mak. Macam sekarang kan, jangan keluar rumah, keluar juga. Sebab tu sampai 2,000 tu, sebab semua bakal nak keluar. Tak boleh bertahan duduk dalam rumah, boring. Alasan boring je, bukan apa pun.
Kan? Pergi jumpa Dajjal boleh juga sesuatu. Dajjal bagi hadiah tau. Itu yang ramai nak keluar tu. Dajjal boleh bagi apa-apa je. Nak beg tangan, bagi beg tangan. Nak jam, bagi jam. Nak smartphone, bagi smartphone. Semua Dajjal boleh bagi. Allah beri kuasa pada Dajjal pada tempoh hari nanti. Semua Dajjal berkuasa. Nak minta hujan turun pun Dajjal boleh. Nak keringkan air sungai pun Dajjal pun boleh. Semua boleh. Itu yang ramai orang terpengaruh dengan Dajjal. So Nabi pesan satu je. Jangan keluar, jangan keluar. Tu je. Sama lah dengan COVID sekarang kan. KKM kata jangan keluar, duduk di rumah. Stay at home kan. Nampak tu? Sama je mah. Ingatlah pesanan ustaz ni. Kita sekarang berada dalam program latihan. Kita berlatih je supaya diri kita membiasa kebiasaan kita berada dalam rumah. Bila sampai tiba Dajjal datang nanti, insya-Allah kita dah biasa dah kan. Kita tak heran dah biasa dah 2 tahun dah, 2020 2021 kan. Dah 2 tahun dah biasa dalam rumah, tak pergi mana-mana pun. Insya-Allah kalau Dajjal datang pun selamat. Sebab kita dah biasa kan. Ini latihan jemaah ya, latihan atau cubaan atau ujian. Supaya kita dapat bertemu dengan Dajjal nanti dalam keadaan pun selamat. Kita tak terpesong, tak ditipu oleh Dajjal. Okey, doa yang nak dibacanya biasalah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ni kita panggil doa general. Mana-mana saja doa ni boleh dibacakan. Cuma dalam sujud je tak dibolehkan sebab dia ayat Quran. Ya, so kita baca mana? Antara rukun Yamani itulah kan. Dekat makam Ibrahim pun boleh, dekat Sa'i pun boleh, lepas solat Taman Ihsan pun boleh, pergi Johor pun boleh, pergi Kedah pun boleh, semua boleh baca doa. Doa ni kita panggil doa general. Sebab tu dia kata dekat Padang Arafah tu kan. Tapi nak baca di mana-mana pun boleh. Okey, terus. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari seksa neraka. Ya, doa berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak sekali menginaya diriku dan tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan sayangilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jemaah ingat tak? Doa ni kita selalu baca untuk apa? Siapa boleh jawab? Minta tulis dalam chat pun boleh. Unmute boleh, kita nak tahu. Istighfar, Ustaz. Ya. Doa istighfar. Ya, betul istighfar, tapi nak baca ketika mana? Perasan tak? Ingat tak? Solat taubat, Ustaz. Tak ada, tak ada kena mengena dengan solat taubat. Ustaz. Ha? Pagi. Ya, Kak Wan. Zikir pagi dan petang, Ustaz. Tak juga. Dah waktu tidur. Doa, ingat doa selepas tahiyat akhir, ya mak. Sebelum bagi salam tau. Kita kan ada 5 set tau. Yang kita baca tu yang minta lindung daripada Dajjal kan. Ini pun termasuk juga. Ya, dengar Ustaz nak baca ya. Doa-doa selepas innaka hamidum majid sebelum bagi salam.
Pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih bin dajjal. Itu satu. Ada suara gangguan ya. Yang kedua ni jemaah kena baca. Kalau nak yang pendek yang Ustaz baca tadi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Itu yang pendek. Yang ketiganya, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Itu nombor tiga. Nombor empat yang inilah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Satu lagi, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Pun boleh. Ada lima set jemaah doa sebelum bagi salam. So tanda kat sini, doa ini juga dibaca sebelum bagi salam. Dibaca selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam. Kita panggil doa temanya memohon keampunan. Temanya memohon keampunan. Kebanyakannya doa lepas tahiyat akhir ni memohon keampunan. Allah maafkan lima qadam tu pun doa memohon keampunan juga. Yang ni pun keampunan juga. Dia ada dua doa pengampunan. Nampak tu? Ingat? Kategorinya yang panjanglah juga doa ni. Kan sama dengan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam itulah. Yang tu dah terror dah sebab lama dah kita belajar kan. Yang ni pun kena tambah-tambahlah jemaah ya. Kita kena rasa tak cukup. Dengan doa ibadah ni kena rasa tak cukup. Dengan harta tu kena rasa cukup. Dia terbalik tu. Kita dengan doa rasa cukup, dengan harta rasa tak cukup. Nampak tu. Kita terbalik. So kena terbalikkan semula ya. Pasal ibadah, zikir, doa, dah pasti dah Nabi baca, kita kena rasa tak cukup lah Ustaz. Nabi dah baca banyak, saya tak banyak lagi. Kena macam tu. Kena usaha lagi. Harta, harta kena rasa cukup dah. Sebab Nabi tak sebanyak saya buat harta Nabi kan. Rumah Nabi sebiji je, rumah saya tiga kan. Rumah sewa lagi kan. Dapat tu. Kereta, kenderaan, Nabi seekor unta je. Kita ni banyak kereta kita contoh. So, kita setting balik. Pasal doa dan ibadah, kena rasa tak cukup. Tak cukup. Nak lagi, nak lagi. Pasal harta, okey dah, cukup dah. Cukup dah. Bekalan hidup. Kan? Bekalan sebelum meninggal, kan? Bekalan orang panggil. Kita simpan lah untuk urusan jenazah kita, kan? Mana harta tu dah. Kira cukup dah. RM10,000 ke simpan. Yang tu. Jangan usik yang tu, contoh. Kan? Dah cukup dah tu. Habis tu yang tak cukupnya apa dia? Doa, zikir, ibadah kan, kena rasa tak cukup. InsyaAllah jemaah, tanda kat sini, doa ini juga boleh dibaca selepas tahiyat akhir dan sebelum bagi salam. Kalau siapa nak yakin, dia kena ulang kaji balik bab solat. Kita cari bab solat, doa bacaan ketika dalam rukuk. Ada di sana dalam kitab askar juga. Muka surat dalam 150 macam itulah ya. Kita cari. Ya. 155 itu surat. Masya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, letak kod kat situ, refer kepada muka surat berapa? 155. Nombor hadis? Hadis 175. Tengok kod tu. Kod ni penting tau untuk kita ulang kaji. 155 terus muka surat. 175 terus kepada zikir yang kita belajar sekarang. Itu menambahkan ilmu kita yang dah lupa-lupa tu ingat balik hari ini. Kan? Kalau siapa belum baca lagi lepas tahiyat akhir tu bacalah jemaah. Ya? Alasan apa? Sebab Nabi baca tu je alasan kita. Tak ada alasan lain. Awak kenapa baca banyak ni? Sebab Nabi kan baca. Nabi dah kira dia dah yakin syurga dah. Tapi kenapa dia baca banyak sangat? Sepatutnya Nabi tak baca pun tak apa sebab Nabi dah dapat tiket syurga. Yang perlu baca banyak ni kita. Betul tak jemaah? Sepatutnya macam tu.
Tapi yang baca banyaknya Nabi, kita tak yalah baca banyak-banyak kan, sebab kita dah yakin syurga. Tu macam mana? Cuba kita fikir renung sekejap jam ya. Nabi yang dah yakin syurga pun Nabi baca banyak-banyak. Kita yang tak berapa yakin syurga lagi ni, kenapa tak nak baca banyak-banyak? Kenapa dia rasa cukup, cukup, cukup? Itu was-was syaitan jemaah, tipu daya syaitan. Syaitan kata, awak tunggulah, tak payahlah ibadah lagi, tunggulah lepas pecing, tunggu. Bila dah pecing, tunggulah lagi kan. Kita kan baru je lepas pecing, berehatlah dulu setahun dua. Kan? Dia ingat Allah bagi nyawa kita ni, suka hati kita ke? Allah bagi ajal ni, suka hati kita ke? Tengok, kita kena tipu kat syaitan tau. Tak tahu, rupanya meninggal. Tak sempat. Sebab tu jangan jemaah ya. Hari ni kita sedar, hari ni kita tahu, hari inilah juga kita meneruskan amalan. Kalau bukan kita, siapa lagi jemaah? Kalau bukan sekarang, bila lagi jemaah? Covid dah depan mata kita dah. Kan, kita nak tunggu apa lagi jemaah? Kan, cuma tak sampai giliran kita. Semalam giliran orang lain, hari ni pun tak tahu giliran siapa. Waktu, tapi pasti ada orang meninggal hari-hari kan? Allahuakbar. Okey, kita teruskan bacaannya berikut. Allahumma ufil li. Yang tu Ustaz tak urai ya. Maknanya sebab kita dah belajar dulu tu. Lagipun maknanya senang je. Berkenaan dengan keampunan je. Ya Ustaz tak mendalami macam tadi. Tadi sebab kita baru jumpa kan. Okey, berikutnya. Allahumma ufil li maufiratan. Tuslih biha sya'ni fi darain. Cantik juga doa ni. Warhamni rahmatan as'adu biha fi darain. Wa tub 'alayya taubatan nasuha la ankusuha abada wa alzimni sabilal istiqamah la azihu anha abada. Ya Allah, ampunilah aku dengan ampunan yang Engkau perbaiki dengannya keadaanku di dunia dan akhirat. Berilah rahmat kepadaku dengan rahmat yang aku bahagia dengannya di dunia dan akhirat. Berilah aku taubat yang murni yang tidak akan aku ingkari selamanya. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus yang aku tidak akan terpesong darinya selamanya. Bukan jalan lurus ya, jemaah, jalan istiqamah tau. Dia terjemah silap tu ya. Ya inilah kalau siapa nak istiqamah ni dia kena baca doa ni ya. Kalau ada pen kena garis tau jemaah. Pengertian ni penting tau. Ya tadi Ustaz tak beri pencerahan sebab pengertiannya senang saja berkaitan dengan dosa. Dan kita dah belajar masa solat dulu. Yang ini barulah doa baru pada kita. So kalau boleh kita nak belajar betul-betul jemaah. Setnya ada satu set je. Ada satu set saja. Cuma temanya berbagai-bagai lah. Kita tak habis lagi ya doa atas tu. Minta kita naik balik. Okey jemaah, kita ada 4 tema kat sini. Kita belajar supaya dapat faham, senang nak amal ya. Kalau tak faham, macam tikus tengah besi tu kan, kita nak buat apa kan? So kena bagi faham satu-satu tema. Pertama, minta Allah ampuni dosa kita. Supaya Allah memperbaikikan hidup kita di dua negeri. Darah ini dua negeri. Dia panggil terjemah apa dua negeri, dunia dan akhirat. Selalu kita sebut dunia wal akhirah tau. Ini bahasa baru ni. Dia panggil fidarai. Kita kan bila kita doakan Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan? Ya Allah, berilah kebaikan di dunia, berilah kebaikan di akhirat. Kita sebut dunia dan akhirat. Doa ni dia tak sebut macam tu. Dia sebut fidarai. Pada dua negeri. Dar tu mana negeri lah ya? Darussalam, Darun Naim, Darul Ridwan tu. Siapa belajar bahasa Arab tu? Dar tu mana negeri? Nampak tu? Darul Makmur, Darul Ihsan. Tapi bila dua negeri dia tambah ya dan nun. Cuba kita perasan sikit.
Siapa berminat bahasa Arab ni? Nak jadi dua, dia tambah ya dan nun. Jadi dua. Darain. Kalau rumah, baitun. Kalau dua, baitain. Satu kereta, sayaratun. Dua kereta, sayaratain. Faham tak, jemaah? Kalau seorang ibu, walidun. Kalau dua, walidain. Nampak tu? Walidain. Dua ibu bapa. Ini bahasa Arab. Perlu tahu bahasa Arab ni. Kita kena tahu. Tak tahu semua pun tak apalah. Tahu darain je. So kalau satu negeri, dar saja, dar, dar alih roh, dar. Seperti kita baca Darul Ihsan, kan, dar satu negeri. Negeri Selangor, kan. Nak jadikan dua? Tambah ya dan nun, jadi darain. Apa maksud darain dalam doa ini? Bukan negeri Johor dengan Selangor, tak. Darain di sini maksud dua negeri, ialah negeri dunia dan negeri akhirat. Jelas tak, jemaah? Kita minta dua ya, dunia dan akhirat. Ya Allah, ampunilah saya sebagai pengampunan yang boleh membaikkan keadaan saya. Sebab bila kita tak ada dosa ni, Allah baikkan kebaikan kita tau. Allah memperbaikkan cara hidup kita. Mana cara hidup kita tersusun. Tapi kalau kita banyak dosa, terumbang ambing. Allah tak peduli pun kita. Allah biar je kita. Kita dah ingat kata seronok sebab Allah biar kita. Rupanya bahaya. Kita panggil seperti semut mati dalam apa? Dalam gula, kan? Nampak tu. Mati dalam mewah. Bahaya mati dalam mewah. Sebab tu Allah bagi ujian tu supaya kita sedar kembali pada Allah. Allah pun sayang kat kita tau, sebab tu dia bagi ujian. Kalau tak bagi ujian, semua orang lupa. Sebab hari ni dah bagi ujian pun ramai lagi orang masih lupa lagi. Kan? Tak ada nak hijrah lagi. Dah 1443 kali dah hijrah. Ulang tahun yang ke 1443 kali, masih lagi orang kita tak nak berhijrah. Nampak tak, jemaah? Kan? Depan mata dah ada tu. Bila lagi nak hijrah, kan? Kalau tak solat, bila lagi nak solat? Solat tak cukup, bila lagi solat saya nak cukup 5 waktu? Tak pakai tudung, bila lagi nak pakai tudung? Kan? 200 hari, 200 hari Allah dah tunjuk depan mata kita. Oh, masih tak berganjak juga, jemaah. Ya. Sebab tu doalah dengan doa ni. Insya-Allah Allah akan baiki kita. Tuslih tu dia membaikikan kita. Pengampunan tu dia boleh membaikikan hidup kita. Keadaan syakni ni, keadaan saya fidarai. Dia boleh memperbaikikan keadaan kita di dua negeri. Cantik doa ni, jemaah, ya. Ambil tahu. Allahumma ufili maufiratan tuslih biha syakni fidarai. Kalau agak panjang, baca potong-potongnya. Potong-potong dia ringan sikit. Contoh, Allahumma ufili. Berhenti kat situ. Allahumma ufili. Ya Allah, ampunlah daku. Maghfiratan. Satu keampunan. Tuslihu biha. Yang boleh memperbaikikan. Sya'ni fi darai. Keadaan saya di dunia dan di akhirat. Maghfirah ni satu sijil. Satu tenaga yang boleh memperbaikikan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Siapa tak dapat maghfirah, hidupnya terumbang ambing. Macam berlaku kat China 2 bulan lepas, namanya, yang kata banjir tu, kan. Kat jalan raya tu macam sungai je, tak sangka-sangka, kan. Jalan raya kan ada orang duduk parking kereta, kan. Kat sebelah jalan sini, sebelah jalan sana, kan. Bila datang banjir, kereta boleh berenang, siapa sangka. Jalan raya jadi sungai, siapa sangka? Awak. Maknanya bila kita tak ada maghfirah, kita pun terumbang ambing. Tak terurus, hidup kita tak terurus. Sebab tu jemaah hari-hari kena minta maghfirah. Allah maghfirli maghfirah. Allah maghfirli maghfirah. Tuslihu biha sya'ni fi darai. Satu. Tema yang kedua, warhamni. Sayangilah saya, ya Allah. Sayangi, minta Allah sayang kita tau. Bila Allah dah jadi musibah tu, turunkan musibah, mana Allah murka. Musibah cara besar-besar ni, Allah dah murka. Sebab ramai orang deraka pada Allah. Ramai orang buat maksiat pada Allah. Kan? Masih ada pesta tau. Pesta liar, kan? Tahu tak berita seminggu lepas, kan? Berani orang buat pesta liar, sedangkan dalam murka Allah. Allah sedang murka ni pun berani lagi kita buat maksiat. Nampak tu? Itulah orang panggil tak sedar diri, jemaah, ya. Bukan kitalah orang lain.
walaupun jiran kita juga. Allah, bila Allah murka, dia tak murka pada orang yang buat jahat saja. Kita orang baik pun terkena. Faham tak, jemaah? Kita kaki surau pun kena. Kita kaki mengaji pun kena. Bila Allah murka. Allah tak tumpu kepada orang yang buat maksiat saja. Ingat baik-baik. Ini satu kaedah matilah. Kita kata biarlah ikut dia lah. Dia tunggulah padah nanti. Jangan. Bila Allah turunkan musibah, semua orang kena. Orang baik pun kena. Kan? Contohnya banjir ke apa kan. Semua kena. Bukan kata banjir ni berlaku rumah orang buat dosa je. Saya mengaji hari-hari. Banjir tak datang rumah saya. Tak datang juga. Faham tak, jemaah? Sebab tu nombor dua. Ya Allah, sayangilah daku. Rahmatan as'adu biha fi darai. Satu, rahmat. Nak kata rahmat pun boleh. Nak kata Allah sayangi kita pun boleh. Dengan sebab rahmat ni boleh membahagiakan kita. As'adu biha fi darai. Boleh membahagiakan kita dunia dan akhirat. Maghfirah boleh membaikkan hidup kita dunia akhirat. Rahmah boleh membahagiakan kita dunia dan akhirat. Dua-dua ni penting, jemaah. Rumah mana tak ada maghfirah, rumah mana tak ada rahmat, rumah tu hidupnya tak ada bahagia. Tak ada bahagia. Selalu bergaduh, selalu kelahi kan. Sebab tu kena doa dengan doa ni ya, jemaah. Walaupun kita tak pergi Arafah lagi, kan? Jangan alasan nak pergi Arafah pun nak baca, jangan. Hari ni belajar, hari ni terus kita baca. Baca bila lepas solat? Baca bila dalam sujud? Okey, nombor tiga. Watub alayya taubatan nasuha la angkusuha abada. Kita minta supaya Allah taubat kita. Maksudnya Allah terima taubat kita lah. Tub alayya ni terimalah taubat saya, ya Allah. Ya? Dengan taubat nasuha. Jangan kita jumpa taubat nasuha. Doa ni lah. Ya Allah, taubatlah atau terimalah taubat saya dengan satu taubat nasuha. Taubat nasuha ni taubat apa? Ia tidak akan aku ingkari selama-lamanya. Maksudnya bila kita dah berjaya dapat taubat nasuha, kita tak akan buat dah dosa-dosa. Kalau kita masih buat lagi, maksudnya taubat kita bukan nasuha. Itu simptomnya. Siapa nak simptom taubat nasuha, lepas pada dia taubat, dia buat tak lagi? Senang je simptom dia. Allah dah tunjuk dah simptom orang dapat taubat nasuha ni. Lepas pada dia taubat, dia tak ulangi dah perkara yang sama yang dia buat tu. Dia tak buat dosa dah. Itu simptom-simptom yang kita dapat kesan. Oh, saya dah berjaya dah. Allah dah bagi dah saya taubat nasuha. Kenapa? Sebab saya duduk semak diri saya hari-hari ni tak ada dah. Saya tak buat dosa dah. Nampak tu? Dosa cara zahir-zahir lah. Cara hati tu lah yang kira kan. Ya hati tu hasad, dengki, riak, semua tu dosa hati pula. Ini dosa fizikal kita. Dah tak buat dah. Tak mengata kat jiran, tak bergaduh dengan jiran dah. Maka taubat nasuha dah dapat. Terima sijil taubat nasuha. La angkusuha abada. Ya? Aku tidak mengingkari. Maksudnya sini saya tak mengulangi dah. Abada ni bila-bila dah. Saya tak ulangi dah dosa tu. So kita dah layak memperolehi sijil taubat nasuha. Cantik doa ni, jemaah. Kita pecahkan jadi empat lah juga, ya. Jemaah pilih jelah salah satu. Rasa minat yang mana? Minat yang maghfirah, baca nombor satu. Minat dengan rahmat, baca yang dua. Minat yang taubat nasuha, baca yang ketiga. Okey, sekarang kita berada di nombor empat, jemaah. Nombor empat ni nak minta istiqamah. Kadang-kadang kita kan tak istiqamah kan. Dulu hadir juga kelas agama, sekarang dah tinggal dah. Apa alasan pun tak tahulah. Ya, kena istiqamah. Benda baik ni kena istiqamah. Kan, benda dosa tu kena putuskan. Jangan istiqamah benda dosa tu. Yang perlu istiqamah ialah perkara yang baik. Apa mana istiqamah? Konsisten, konsisten je. Berterusan. Itu mana istiqamah. Wa alzimni sabilal istiqamah. Wa alzimni sabilal istiqamah. Senang je kita hafal. Wa alzimni sabilal istiqamah. Nampak tu. Lazim ni mana tetaplah. Tetaplah kepadaku jalan yang istiqamah. Maknanya ibadah supaya kita boleh berterusan. Istiqamah ni boleh kita berterusan. Untuk saya menerus terus menerus
dalam melakukan ibadah, la uziha, la uzihu anha abada, agar saya tidak terpesong daripadanya, daripada istiqamah itu selama-lama. Cantik jemaah, siapa nak istiqamah ni bacalah doa ni. Ya Allah, alzimni, tetapkanlah daku sabilal istiqamah, pada jalan yang untuk saya beristiqamah, agar la yazihu anha abada, agar saya tidak terpesong daripada itu. Mana agar saya tidak meninggal amalan yang saya buat tu. Mudah-mudahan Allah campaklah istiqamah. Istiqamah ni rasa nak buat je. Hari ni buat, besok rasa nak buat lagi. Ha, itu simptom istiqamah. Kalau buat hari ni, besok rasa malas. Itu dah tak ada istiqamah tu. Bila minggu depan lah pula. Ha, istiqamah seminggu sekali. Boleh juga. Ha, yang kita nak ni istiqamah hari-hari. Mengaji hari-hari. Solat sunat hari-hari. Duha hari-hari. Witir hari-hari. Itu istiqamah. InsyaAllah. Ya? Kita dah belajar ni, kita dah faham ni. Lepas ni kena usaha dah. Ya, bergantung pada kita dah. Sebab kita dah faham dah. Ha, tunggu apa lagi? Tunggu usaha. Okey, kita teruskan. Doa yang berikut. Ustaz baca dulu doa. Okey. Kita ada berapa doa ni ya? Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Sekarang berada di nombor lima. Kalau boleh kita taruh nombor tau. Supaya kita tak keliru ya. Ah, nombor satu berada di mana tadi? Berada di 156 ya. 1561 maaf. 561 letakkan doa nombor satu. Nombor dua, Rabbana Atina kat bawah tu. Nombor tiga yang dalam solat bila lepas tahiyat akhir tu, itu nombor tiga ya. Nombor empatnya yang kita baru belajar tadi. Sekarang nombor lima jemaah ya. Letak nombor lah senang sikit ya. Nama dalam senarai kita. Sebab Imam Nawawi dia tak taruh nombor. Dia macam susur macam tu je. Okay, sekarang kita berada di doa nombor lima. Apa doa nombor lima ni? Ha, kita akan belajar nanti ya. Cantik tau. Allahumma ankulni min zullil ma'siyati ila izzit ta'ah, wa aghnini bihalalika an haramik, wa bita'atika an mu'siyatik, wa bifadlika amman siwa, wa nawwir qalbi wa qabri, wa aidzni min syarri kulli, wajma' li khaira kulla. Pun cantik juga maksudnya. Ya Allah, pindahkanlah aku dari kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Cukupilah aku dengan rezeki halalmu dari rezeki harammu, dengan ketaatan kepadamu dari kemaksiatan kepadamu, dan dengan kurniamu dari semua selain engkau. Berilah cahaya pada hatiku dan kuburku. Lindungilah aku dari segala kejahatan dan kumpulkan untukku segala kebaikan. Allah, cantik-cantik belakalah doa pagi ni jemaah. Ya, untuk dibaca di padang Arafah. Tapi tak payah tunggu pada Arafah. Di pada Ihsan pun dah boleh. InsyaAllah. Ya? Jom kita senarai. Pertama, kita nak minta apa ni? Minta Allah pindahkan. Minta Allah hijrah. Ya? Ungkun ni mana hijrah lah. Kan? Sepena tahun hijrah ni, bulan hijrah ni. Allahumma angkulni. Ya Allah, engkau pindahkanlah aku. Daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Satu. Letak nombor satu kat situ. Ya. Ini terutamanya pada orang yang masih lagi tak nak tinggal maksiat tu, tak nak tinggal dosa tu, baca ini. Letak nombor satu, temanya berhijrah daripada dosa kepada taat. Daripada jahat jadi baik. Itu mana hijrah. Ya? Cantik tau, sempena tahun hijrah kan? Allahumma kunni, ya Allah pindahlah daku. Minta Allah pindahkan. Minta Allah tolong hijrahkan saya ni ya Allah. Min zullatil mu'siyah, daripada kehinaan maksiat. Ila izzil ta'ah. Ke mana daripada tinggal maksiat nak pergi mana pula? Pindah pergi ke kemuliaan ketaatan kepada Allah. Ya. Maknanya tinggal maksiat
maksiat, ambil yang taat. Nampak tu? Tinggal yang keruh, ambil yang jernih. Itu maksudnya kita hijrah. Maksudnya kita hijrah. Okey, satu. Nombor dua, jemaah. Wa aghnini bihalalika an harami. Minta Allah merasai cukup pada diri aku ni, apa yang ada, harta yang halal daripada harta yang haram. Ini doa ni untuk nak melaksanakan hutang. Ada aset kita azkar juga untuk melaksanakan hutang, kita baca yang ini. So nak kata Allahumma, apa boleh? Allahumma aghnini. Kita nak start balik, apa boleh? Tak nak wah-wah-wah sebab kita nak sepotong-sepotong je kan? Kerata pertama, Allahumma kulni min zulli ma'siyati ila izi ta'ah. Habis kat situ. Yang kedua, Allahumma balik. Boleh je mah? Tak salah. Kan? Tapi tak payah letak wah lah. Wah tu mana dan. Dan tu dan di atas nu lah. Atas Allahumma. Wahai Allah, agnini. Cukup pilih aku dengan harta yang halal daripada harta yang haram. Bila kita baca yang ni, Allah akan murahkan rezeki kita, Allah akan permudahkan untuk kita melansaikan hutang-hutang kita yang tertunggak. Dengan kawan ke apa ke, kalau dengan bank pun senang nak bayar on time. Kan on time. Maknanya Allah akan permudahkan. Bukan kata hari ni dah hari terakhir dah, kita tak bayar lagi macam kan. Mana susahlah macam tu. Kita nak ni duit dah ada sebelum seminggu nak habis tempoh tu. Duit dah ada dah. Standby nak sampai hari bulan je baru nak pergi bayar macam tu. Ya. Cantik nombor dua jemaah. Jomlah kita kongsi dengan anak beranak ya. Anak menantu kita tu yang baru dapat kerja tu kan. Tengah dok buat loan kereta ke loan rumah ke. Bagi dia orang baca doa ni. Allahumma aghnini bil halalika an harami. Ya Allah, berilah cukup bilah daku dengan harta yang halal daripada harta-harta yang haram. Minta Allah cukupkan kita. Bila kita ada perasaan cukup, insya-Allah Allah akan murahkan rezeki. Okey, nombor tiga. Wa bi ta'atika an maksiatika. Maksudnya doa ni dia masuk habis sampai disiwak, sampai disiwak. Maaf, kita masih nombor dua lagi. Nombor dua ni dia ada tiga tema. Kita panggil serangkai. Wa aghnini bihalalika an harami. Cukupilah aku ya Allah dengan harta-harta yang halal daripada harta yang haram. Wa bita'atika, dan muta'atimu daripada melakukan maksiat kepadamu. Maksudnya, minta Allah beri perasaan cukup dengan ketaat kita pada Allah ni dah kira okey dah. Tak nak buat dah benda maksiat tu. Ya. Itu dia serangkai masih ada dekat agnini. Yang ketiga, set nombor dua lah. Nombor tiga, wa bi fadlika amman siwa, dan beri rasaan cukup juga. Cukup pilah daku juga ya Allah dengan pemberianmu daripada selain daripadamu. Betul? Apa yang Allah beri ni kita dah rasa cukup. Dia terjemah apa kat sini? Cukupi dengan rezeki halamu dari rezeki haram, dan dengan ketaatan kepadamu dari kemaksiatan kepadamu, dan kurniaan dari semua kurniaan yang Allah beri itu dari selain engkau. Maka inilah untuk kita tiga patah di sini untuk dimurahkan rezeki agar kita dapat melaksanakan hutang. Jemaah tanda ya. Set nombor dua bermula di Allahumma aghnini bihalalika an harami wa bi ta'atika an mu'siyatik wa bi fadlika amman siwa. Ini tema yang kedua. Tema yang pertama minta hijrah daripada maksiat pergi ke taat, daripada keruh pergi ke jernih. Daripada tak baik jadi yang baik. Itu tema pertama. Yang kedua ni minta Allah untuk lansaikan hutang kita. Tapi kena ada tiga bacaan. Pertama dia serangkai lah. Allahumma aghnini bihalalika an harami.
wa bi ta'atika an maksiyati wa bi fadlika an man siwak. Cantik ya. Minta cukup cukupi harta yang halal, cukupi ketaatan, cukupi kurniaan Allah. Tiga-tiga ni kena rasa cukup. Kena rasa cukup. Tak boleh rasa tak cukup dengan halal, nak yang haram. Tak boleh rasa tak cukup dengan taat, nak yang maksiat. Tak boleh rasa cukup apa yang Allah beri, rasanya kita nak ambil yang lain daripada Allah beri pada kita. Kita terimalah. Hadza min fadli rabbi. Kena sebut macam tu. Ini adalah pemberian Allah pada saya. Saya kena rasa cukuplah. Jangan kita rasa tamak. Tamak ni rasanya sifat negatif adalah hati kita. So kalau kita baca doa ni, insya-Allah hati kita rasa cukup. Ya, bila cukup tak bergaduh dengan orang lain lah. Kan? Yang duk bergaduh sebab tak cukup. Kan? Kerusi kan satu, menteri kan satu, pakai duk bergaduh, duk berubuk kan. Jangan. Ya. Kita kan Allah Maha Kaya, kenapa nak bubuk yang satu tu je? Kan, usahlah yang lain. Kan ramai lagi. Katanya dekat Afghanistan, bekas menteri jadi randa hantar-hantar barang makanan. Tengok, dia sanggup kan? Dia dah jatuh daripada kerajaan dulu. Jawatan menteri dah tak ada, sanggup. Kayuh basikal. Nampak tu. Itu maknanya orang panggil dia reda. Kan? Dia tak nak berebut. Sanggup. Kan? Yang dia bawa kapal terbang pun sanggup. Sanggup buat makanan kan untuk menghasilkan rezeki. Tak semestinya di atas udara saja rezeki, dekat bumi pun banyak juga rezeki. Itulah Allah ubah seseorang tu macam tu, daripada tinggi turun ke bawah kan, daripada pangkat tinggi jadi pangkat biasa. Itu biasa sebab pangkat rezeki bukan milik kita, Allah yang bagi pinjam sahaja. Okey, seterukan nombor berikut, nombor tiga lah. Kita panggil set yang ketiga. Wa nawwir qalbi wa qabri. Ini pun cantik. Ini pendek je. Ya Allah, nawwir qalbi wa qabri. Ya Allah, cahayakanlah hati saya dan juga kubur saya. Pasal kubur ni jangan kita nak doa pasal ni tau. Kubur ni kita minta je pada azab kubur je kan. Hari ni kita minta kubur juga tapi minta Allah cahayakan. Berikanlah cahaya. Cahaya ni mana apa? Sinaran lah. Kan? Kalau kat dunia ni sinaran matahari. Kalau tak ada matahari macam mana? Kelang kabut lah kita hidup kat dunia kan. Matahari tak ada. Dalam rumah tak ada lampu. Kelang kabut juga. Sebab tu cahaya tu penting. Dalam kubur lagi penting sebab kubur kan gelap. Dah lah masuk dalam lokang. Kalau orang tak tutup atas tu boleh tahan juga. Ini lebih pada lokang lagi sebab orang tutup atas. Memang sangat-sangat gelap. Tapi dengan kerja Allah, Allah berkuasa, kita minta supaya kubur kita menjadi raudah. Allahumma ja'alna, ya Allah, ij'al kuburana raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, ciptalah kubur-kubur kami nanti, ya Allah. Bukan sekarang, ya Allah, 20-50, ya Allah. Satu raudah min riyadil jannah. Satu taman dari taman syurga. Kena minta hari-hari supaya Allah bagi kubur kita nanti sebagai raudah min riyadil jannah, sebagai taman dari taman-taman syurga. Kena minta jemaah hari-hari tahu. Minta Allah jadikan kubur kita sebagai raudah. Ya, doanya senang je. Allahumma ja'al qabri raudatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabri raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur saya sebagai taman, satu taman dari taman syurga. Boleh jemaah ya? Sebab kita belajar pasal kubur ni kan. Wa nawwir qalbi wa qabri. Ya Allah, cahayakanlah. Berilah cahaya pada hatiku dan juga pada kubur aku. Asal qabron, qabron tu kubur, bila tambah ya jadi saya, qabri kubur saya. Qalbon hati, qalbi hati saya. Itu jalan bahasa Arab. Senang aja tambah ya jadi milik saya. Itu yang ketiga. Yang keempat jemaah. Yang ini pun cantik juga. Wa'idhni min syarri kulli. Ya Allah, lindungilah daku dari semua kejahatan. Kita kena letak semua. Kulih-kulih nama semua atau segala. Bukan satu je kebaikan, semua kebaikan. Wajma' li khaira kullah. Dan ya Allah, himpunkanlah untuk saya kebaikan semua. Ini jadikan nombor 4 ya, set nombor 4.
minta Allah lindungi kita semua daripada semua kejahatan, keburukan. Minta Allah bagi semua kepada kita yang berada dalam Zoom pada pagi ini semua kebaikan. Jelas je mas. Ingat tak semalam ke bila kita belajar doa Nabi tu kan, hari Sabtu ke kan? Siapa tak boleh hafal ribu-ribu doa, ratus-ratus doa, dia ada alternatifnya, dia baca satu doa tu je. Ingat tak doa apa je mas? Ya Allah, aku mohon kebaikan kepadamu, apa-apa yang pernah Nabi-Mu minta kepadamu. Kita minta doa ni apa yang Nabi minta kan? Seronok kan? Nabi minta lama, 23 tahun. Semua kebaikan Nabi minta-minta-minta. Kita main borong je, sekaligus je. Ya Allah, berilah kepadaku semua kebaikan. Apa mana yang Nabi-Mu minta kebaikan kepadamu. Kita ambil borong terus. Lepas tu satu lagi, Ya Allah, aku mohon dilindungi daripada semua kejahatan. Sebagaimana yang Nabi-Mu minta kepadamu juga untuk dilindungi daripada segala kejahatan. Kan? Borong habis. Kan? 23 tahun doa Nabi termasuk dalam doa yang kita belajar hari itu. Ya, kalau kita tak mampu nak hafal doa-doa lain. Tapi kita kalau mampu, kita hafalah doa lain. Kalau tak mampu, doa inilah data nombor satu. Ustaz nama gelaran doa ni Master Key. Kan? Master Key ni, siapa ada master key ni, bilik mana-mana dia boleh buka. Kita duduk main bilik satu, 1181 lah. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Code, refer ke sana, code 1181. Ya. Untuk yang kita belajar sekarang ni, wa'aizni min syarri kullih. Wajma'li khaira kullih ni, kalau nak power lagi, refer ke sana. Code 1181, hadis. Muka surat berapa? Kawan, ya, senang jemaah yang tak hadir pada hari Sabtu lepas tu, dia boleh refer ke sana. Tujuan kita nak memantapkan lagi doa kita supaya kita berdoa kepada Allah agar dilindungi daripada segala keburukan dan agar diberi kepada kita semua kebaikan. Cuma doa 1181 ni dia kait dengan Nabi. Dia kait dengan Nabi. Saya kita lama apa tu tak faham. Ya. Maksudnya, apa yang Nabi minta benda baik, saya naklah macam Nabi minta, Ya Allah. Senang kan? Apa yang Nabi minta perkara yang tak baik, saya pun nak juga apa yang Nabi minta perkara yang tak baik. Nak dilindungi. Cantik je, ya? Nak dilindungi. Kita apa? Kita azkar lah. Kita sama. Kita sama. Kita azkar 1181. Yang kita belajar hari Sabtu, ya? Pukul 3:30 petang tu. Ya, jemaah Ustaz kata. Ya. Ustaz, muka surat 635. 635. Okay. Kita bagi kod ni, kita nak tolong jamaah, ya. Tolong jamaah yang tak hadir pada hari itulah. Jamaah kena ulang kaji lah. Baca balik 1181. Muka suratnya 635, ya. Cantik, menarik sangat. Ramai orang-orang pakar kata tak pernah jumpa lah doa macam ni kan. Kita doanya satu-satu je. Macam kaunter bagi bilik kunci kan. Kita bilik kita je, dia tak bagi kunci bilik lain kan. Rupa-rupanya hari ni, hari tu, hari Sabtu tu, dapat satu kunci je. Tapi boleh buka semua bilik-bilik lain. Macam itulah ibaratnya. Maksudnya kita doa, apa yang Nabi doa. Kita tak ingat Nabi doa beribu-ribu doa Nabi. Kita tak boleh hafal. Tapi kita baca 1181 ni, dia boleh cover semua. Cantik, boleh cover semua. Termasuk dalam nombor 4 ni lah. A'izni min syarri kullih. Wajma' li khaira kullah. Ya, jemaah. Rasanya sesuailah kita berhenti kat sini sebab ada stesen kat situ tu. Stesen besar tu. Dan kita buka soalan, siapa nak bertanya apa ke, dipersilakan. Insya-Allah kita tanda admin kita. Minggu depan kita sambung zikir yang disunahkan ketika melakukan ifadah. Ifadah ni maksudnya tawaf ifadah, ya. Atau letak kat situ tawaf haji. Tawaf ifadah ni maksudnya tawaf haji, ya. Bila kita tawaf ifadah, ketika selepas balik daripada Mina pagi hari itu kan, pagi-pagi itu kita melontar jumlah kubra saja. Surah tak boleh melontar, suwusta pun tak boleh. Hari itu hari pertama melontar kubra saja. Lepas kita melontar, kita bercukur. Perasan tak? Kita bercukur, kita tahlu. Lepas tahlu itu kita balik. Balik jangan masuk hotel tau. Balik pergi Mekah tu, pergi tawaf tu. Ala-ala baju semalam dah kotor kan, baju yang ke Arafah semalam lagi. Tak payah balik, tak payah balik. Pergi dulu.
Ada orang dia balik dulu, dia mani-mani dulu. Ustaz selalu macam tu. Sebab ala-ala kain ihram pun dah kotor. Kan? Bukan dia najis tapi kotor. Kotor lah kan. Kena debu ke habuk ke apa kan. Daripada semalam, semalam kan berada dekat Arafah. Sebab tu. Malam tadi ada dekat Muzdalifah. Pagi tadi ada dekat Mina, melontar jumrah. Ingat tak tu? Itu urutan tau. Pasti kena ikut urutan tu. Baru lepas melontar jumrah, baru lepas bercukur pukul 10 pagi, terus pergi Kaabah jemaah. Ingat baik-baik. Terus pergi Kaabah. Jangan masuk hotel lagi. Terus pergi Kaabah buat apa? Nak tawaf haji. Ingat tu, tawaf haji. Kita panggil tahallul yang kedua. Tadi dah tahallul dah, tapi tahallul pertama. Tahallul yang kedua ni kena tawaf. Kita panggil tawaf ifadah pun boleh, tawaf haji pun boleh. Lepas tawaf tujuh pusingan, kena sa'i tak? Kalau kita dah sa'i baru ni, tak payah sa'i dah. Dia sekali je tawaf. Tengok tu. Ingat baik-baik tu. Tak payah sa'i dah. Sebab sa'i baru ni, kalau kita awal-awal datang, kita buat umrah. Kita dah sa'i dah. Bila sampai 10 Zulhijjah, lepas pada melontar jumrah kubra, terus pergi ke Kaabah, tawaf tujuh pusingan. Lepas tawaf, solat sunat, siap. Dah dapat haji. Diberi gelana haji, haji, hajah, hajah. Dah dapat dah. Walaupun tak mani lagi, dah dapat dah. Allah dah bagi dah. Balik tidur, berehat, relax. Sebab dua malam kan. Kak Mina satu malam, Kak Muzdalifah satu malam. Berehat tu sampai asar. Bangun-bangun, mani-mani, lepas asar pergi Mina balik. Itulah urutan perbuatan, kelakuan haji. Buat perbuatan haji daripada step by step lah. InsyaAllah jemaah. So minggu depan kita berada di mana? Berada di Kaabah. Kita akan tawaf, tawaf ifadah atau tawaf haji. Ingat ya, minggu depan. Hari ini kita habis dekat mana? Habis dekat melontar lah, melontar jumrah kubra. Wallahu a'lam. Okey, kita buka serah pada admin kita mengendalikan soalan. Kok ada kat chat ke kat mana? Assalamualaikum. Adakah yang nak memberi soalan kepada ustaz yang tak faham tu untuk pencerahan lagi? Ustaz nak tanya Kak Nurida. Ya, ustaz.